Mengawali program Salam Cianjur, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan kegiatan Subuh Keliling. Kegiatan ini merupakan gagasan PLT Bupati Haji Herman Suherman yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Dan kali ini untuk pertama kali diawali di Masjid Jami Darul Falah, Kampung Gerar, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur. Kegiatan Subuh Berjamaah pertama kali di-launching 2 tahun yang lalu di Masjid Agung Cianjur. Pemerintah Kabupaten Cianjur mewajibkan untuk melaksanakan subuh berjamaah di seluruh kecamatan se-Kabupaten Cianjur dan PLT Bupati pun menginstruksikan kepada para camat untuk berkeliling di setiap kelurahan, desa. Dan para kepala kelurahan, desa wajib melaksanakan juga berkeliling ke setiap RT. Harus dilaksanakan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Cianjur. Bahkan nanti Pak Camat saya instruksikan untuk berkeliling di setiap kelurahan, di setiap desa, setiap hari. Bahkan berikutnya Pak Lurah pun, Pak Kades, wajib berkeliling di tiap RT dan RW. Sehingga dengan seperti ini, insya Allah, ini awal kebangkitan Kabupaten Cianjur. PLT Bupati pun menyampaikan dalam sambutan bahwa kegiatan program Salam Cianjur ini diawali dengan subuh berjamaah, tausiah, olahraga bersama masyarakat, melaksanakan Jumat bersih di sekitar lingkungan masyarakat, dan acara terakhir menyapa warga masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Perangkat Daerah dan para OPD Kabupaten Cianjur dan masyarakat Kampung Gelar Kelurahan Pamoyanan.